Yo, Umus, balik lagi ke Mangsi Gale Channel. Hari ini gue mau bahas tentang health step. Kira-kira ini dalam box misteri ini isinya apa ya guys? Apa isinya ya Umus ya? Kita mau bongkar, kita mau buka, kita mau review, dan kita mau lihat castingannya health step yang bisa memanjakan mata Umus kalian. Here we go. Alright guys, jadi gua hari ini punya satu castingan yang dibuat sama Healthstep. Itu jadi benar-benar dia pakai moldingan sendiri, semuanya itu dia cetak lagi, dan dia base-nya awalnya adalah dari bone shaker. Let's go. Here we go. Nah, jadi box di depannya ini seperti ini. Dia bikin eksklusif yang ini. Ini barang very limited yang bikin si Redrum, REDRUM, sama si GDC itu si Junpei. Alright, so kita buka ya. Waduh, box ini keren banget nih. Kita lihat isinya apa. Tara. So, there's another box. Oke, ini gua mau kasih tau juga. Mereka authentic dengan yang namanya 1%. Healthstep 1% diecast means, gue pernah sempet tanya apa artinya 1% is like very limited, jadi cuma ada 1%, ya persepsinya seperti itu, nggak banyak lah maksudnya, limited. Oke, so di dalam ini dia ada box lagi, jadi kayak lu beli cincin kawin gitu ya. Oke, dia buka ini yang eksklusif pak. Tara, ding 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 ding, ini diselipin ada si hologram darumanya. Nah ini aku keluarin ya guys. Aduh, keren banget guys. Nih. Nah. Tuh, orang bisa lihat review ya. Jadi ini semua dibuat dari metal base. White metal. White metal tuh mereka bilang katanya bahan untuk bikin samurai. Jadi benar-benar mereka lebur itu besi, dibuat, dicetak moldingan Healthstep. Ini base-nya memang aslinya kayak bone shaker. Cuman ini versinya Healthstep. Oke, kita lihat dari samping sini. Nah, ini bannya guys, ini ban menarik. Ban ini besi. Jadi ini bukan ban karet ya. Ini ban besi mereka cetak sendiri, dan bone shaker sendiri punya otentik 12-14 ukurannya. Dipasangin, Omers lihat tuh ada tengkoraknya. Oke, terus di dalamnya ini dia namanya skull driver. Jadi dia tengkoraknya tuh lagi begini guys. Waduh, bengis banget. Detailnya semua tuh bengis banget ya. Keren. Gua sampai speechless gitu kan. Dan terus depan semua ini dia bikin lagi detailing. Kalau Omers lihat nih, lihat ada lubang-lubangnya. Nah, ini dia panggilnya Cyclops. Jadi tengkorak matanya satu, Cyclops. Kita lihat ke depan. Nah guys, nih lihat di depan ini, itu ada kayak mata. Dia pasang kayak, ceritanya kayak diamond gitulah. Di sini ada detail. That was crazy man, keren banget ya. Kira-kira Omers sudah tahu belum nih harganya berapa? Jadi ini kemarin sempet masuk ke lelangan di Indonesian Diecast Expo, yang hasilnya buat disumbangkan untuk anak-anak di Indonesia. Jadi hasil lelang ini sudah dikasih ke pihak Indonesian Diecast Expo untuk di lelang amal. Orang yang menang item ini sebenarnya nggak mau barangnya, karena dia mau ikut auction, dan dia cuman mau bantu untuk amalnya aja. Kemarin dia sempat jual balik ke gua. I mean like, dia mau jual ke siapa lagi gitu kan. Akhirnya dia jual ke gua, karena gua representatifnya Healthstep Indonesia untuk yang item ini. Jadi I have it with me, dan ini suatu kehormatan guys. Menurut gua sih ini gila banget. Nanti lo orang bisa nantikan karya-karyanya Healthstep. Nah, gua mau kasih lihat bawahnya. Look, it's all white metal dengan kayak ada tulisan. Nah, untuk warna seperti ini itu adalah warna dari aslinya si metalnya ketika dipolish. Jadi mereka polish gitu ya, mereka kayak pakai alat gitu sampai mengkilat seperti ini.
Well, komen di video ini, gimana menurut lo customernya si Jepang ini? I think this guy is crazy. Crazy dalam arti crazy. How to make this is not really easy. Bener-bener art menurut gua, dan ini keren banget. Dan barang ini dibuat untuk lelang amal. Wow, the history is already expensive. Alright guys, komen ya di bawah ya. Gua pengen tahu pendapat kalian tentang Hellstep. Harganya kemarin ini nggak sampai 10 juta yang ini. Ada satu lagi yang sampai 25 juta kalau nggak salah yang laku. Yang ini cuma 15, nggak sampai 15, nggak sampai 10. Sekitar 7 atau 8 juta. Well, thank you for watching. Thank you for keep loyal to seeing my video. Keep this channel lebih berkembang, informatif, dan lebih menarik lagi. Kasih masukan, input-input yang bisa membangun kita untuk bisa lebih keren lagi. Alright guys, salam Gas Owners. Peace.